Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya, tentunya di channel kesayangan kita yaitu Aspikri Channel. Jadi kali ini saya ingin membuat video yang berbeda dari video sebelumnya. Yaitu kali ini saya ingin membuat video nge-unboxing paketan dari One4Key. Jadi sebelum kita lanjut ke penjelasannya atau sebelum kita lanjut nge-unboxingnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Aspikri Channel. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi One4Key itu mengadakan sebuah pelatihan atau kursus bahasa Mandarin, yang mana jika ingin mengikutinya kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, jadi saya tahu One4Key ini dari teman saya. Dulu saya mengikuti pelatihan atau kursus di CLC Bekerja Indonesia, yaitu pelatihan kewirausahaan. Jadi saya punya teman satu rombel dengan beliau. Dia yang mengasih informasi tentang kursus bahasa Mandarin ini. Jadi saya langsung ikut mendaftar dan dikonfirmasinya kalau tidak salah 2 bulan setelah saya mendaftar. Ada syarat-syaratnya juga sih. Tapi semua ini gratis ya, dikirim ke sini juga gratis. Jadi buat kalian yang banyak waktu, yang bingung mau ngapain, jadi jangan buang kesempatan ini. Jadi gunakan waktu buat istirahat, terus buat belajar. Oke, semangat. Jadi kali ini saya ingin unboxing paketan dari One4Key. Kayaknya gak perlu pakai gunting deh, sedikit aja. Kosong, kita buang aja. Oke, tadaa, isinya buku. Jadi ini buku pelatihan sama buku tugas. Jadi langsung kita buka aja. Tahu nggak bau-bau barang baru kayak gini, harum sekali. Jadi saya sangat senang sekali, saya salah satu bagian dari One4Key yang mengikuti acara yang spesial ini. Aku sudah mengikutinya dari dulu. Oh, jadi ini buat ditulis nama, ya kan? Ini tulis nama, nomor siswa sekolah One4Key. Oke. Sekolah One4Key. Dan ini ada bros. Ini ada bros. Oke, kita sisihkan dulu. Jadi paspor keuangan pribadi One4Key. Ntar, paspor keuangan pribadi One4Key sekolah One4Key. Oh, ini kayak itu loh, kayak persis kayak
kayak pembukuan atau tabungan gitu loh, kayak ada tanggal, terus keterangan, pendapatan, pengeluaran, catatan. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke buku berikutnya. Ini apa ya? Ini apa? Sebuah pembelajaran sama seperti sebuah pesta. Kami ingin menggunakan masakan Indonesia untuk menyambut kamu bergabung ke sekolah 140. Mari kita memulai perjalanan belajar ini bersama-sama. Selain itu juga terdapat satu kertas lingkaran yang tidak penuh, di mana bisa kamu lihat menjadi sebuah nasi tumpeng ataupun bisa kamu gunakan menjadi pembatas buku yang membantu kamu untuk belajar untuk 6 bulan ke depan. Kamu juga dapat menggunakan untuk mencatat kemajuan belajar kamu setiap saat. 140. Oke, kita lanjut ke buku berikutnya. Ini buku apa? Ini buku Book and Host. Hai teman, terima kasih. Selamat bergabung di program Book and Host 140. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke buku berikutnya. Gue gak ngerti ini bahasa Mandarin, jadi gue pengen belajar karena gak ngerti. Apa ini? Jadi sepertinya setelah saya membuka buku yang ini, saya tambah tidak mengerti karena tulisannya di dalamnya bahasa Mandarin semua. Oke, mari kita lanjut ke buku berikutnya. Dua buku lagi, yaitu tebel-tebel ini mas. Wow. Sekolah 140, kelas bahasa Mandarin, sekolah 140. Tebel sekali ya, bunda. Wow. Sebenarnya kalau aku lihat tulisan Cina itu, kepala aku mumet, tapi ingin belajar, ingin tahu, biar bisa ngomong. Wih, si Yani mah. Si. Gak ngerti. Tulisannya itu bahasa Mandarin. Oke. Jadi ini buku pelajaran untuk 6 bulan ke depan. Smart. Satu buku lagi. Wow. Ini tertulis sangat jelas. Sekolah 140, buku PR sekolah 140. Bayangin ini buku PR-nya. Lumayan ya. Semoga otakku tidak ngeblank. Jadi yang harus dipelajari sebanyak ini dan PR-nya segini. Oke. Semangat dong. Jadi ini sebuah tantangan baru buat saya. Jadi saya menyukai sebuah tantangan, apalagi tentang sesuatu hal yang baru yang aku sangat inginkannya, tapi begitu sulit dan begitu rumit di otak. Oke. Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini belajar nulis gitu loh. Lihatnya. Keren sih, ini yang gue pengenin. Gue sering lihat teman-temanku ngepost yang kayak gini. Itu dapat bukunya dari mana sih? Belajar nulis Mandarin itu kayak masih SD kayak belajar nulis. Tapi ini bagus banget sih. Jadi gue pengen buku ini dari dulu. Gue sering lihat di video teman-teman di beranda tentang buku ini. Yang menulis huruf Cina ke bahasa Cina ini. Jadi sekarang gua dapat buku ini dan ini adalah PR terbaik.
banget. Semoga PR ini selesai tepat waktu dan berjalan lancar. Semangat. Oke. Jadi kesan saya setelah menerima buku ini, saya bangga dan senang menjadi bagian salah satu siswa dari 140 yang mana saya di angkatan ke-6. Saya sangat senang sekali karena diterima atau dikonfirmasi mengikuti pelatihan bahasa Mandarin ini. Jadi saya senang sekali. Terima kasih 140. Semoga saya bisa belajar dengan baik. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga tata cara bicara Mandarinku ada kemajuan sedikit nantinya. Dan semoga nantinya saya bisa menulis Mandarin. Amin. Amin dulu. Belajarnya belakangan. Yang penting amin. Jadi gak usah direncanakan. Kalau isinya itu niat baik, niat baik, niat baik semua, itu insya Allah jadi. Jadi gak usah khawatir. Jika Allah ridho, maka dilancarin. Jadi semangatlah. Oke, jadi unboxingnya sudah selesai. Jadi kali ini saya ingin berterima kasih buat kalian sudah nemenin saya nge-unboxing buku atau paketan dari 140 yang setelah beberapa bulan saya tunggu-tunggu. Ternyata saya menerimanya di hari Kamis 22 September. Aku senang banget. Makasih. Jadi untuk malam ini, baik, selesai sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.